Berkunjung ke suatu kota tidak lengkap rasanya jika kita tidak berwisata kuliner. Di kota Malang, Jawa Timur ada sebuah toko es krim yang cukup legendaris karena toko ini sudah ada sejak tahun 1930. Namanya Toko Un. Selain menikmati sajian es krim, Anda juga akan serasa dibawa kembali ke zaman masa kolonial Belanda dengan bangunan yang masih terjaga keasliannya. Toko Un terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Toko es krim ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau pada tahun 1930. Keunikan dari Toko Un ini adalah tetap mempertahankan konsep bangunan dan interior tempo dulu. Suasana tempo dulu akan langsung terasa saat Anda memasuki toko ini. Di Toko Un ini, meja, kursi, dan beberapa interior adalah peninggalan asli zaman Belanda. Selain itu, rasa es krim yang disajikan tidak pernah berubah sejak toko ini berdiri. Meski dua kali berganti pemilik, namun keaslian bangunan dan menu es krim tetap dipertahankan. Toko itu seperti yang ada di sebelah ini, menjual oleh-oleh, makanan ringan, boleh dimakan di sini atau dibawa pulang. Sedangkan restoran, ya seperti yang ada ini, memang ini restoran untuk jual makanan itu, dan menunya adalah Eropa karena kebetulan tahun 30 ini menjadi restoran yang terbesar di Malang Raya ini. Tahun 30 loh ya, sudah sebesar ini berarti yang terbesar. Kalau hari ini mungkin ini menjadi terkecil karena banyak resto-resto besar, tapi tahun 30 ini yang terbesar. Nama Toko Un nampaknya sudah sangat melegenda. Setiap harinya toko ini selalu dipenuhi pengunjung. Tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Kebanyakan pengunjung penasaran dan tertarik dengan keberadaan toko yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Tempatnya ini ya, kayak zaman dulu gitu, kayak kuno-kuno gitu, jadi bagus sih. Kosi banget, sini enak, dingin, gitu, es krimnya enak. Yang spesial bagi Mbak Dini di sini apa? Karena direkomendasikan itu es krimnya, jadi saya nyoba es krimnya enak banget. Jadi rasanya, taste-nya itu apa namanya asli gitu ya. Dan kalau ini bacanya dalam bahasa Belanda, reklam mereka bahwa mereka ingin seperti apa, seperti peringatan. Waktu itu dan semua suasana masa Belanda masih dilanjut, dipertahankan juga gaya masakan dan minum kopi dan semua dekor masih agak suasana Belanda. Okay. How about this about the dessert? No, ini memang masakan kue coklat Belanda, betul. Enak, betul. Selain menu es krim, Toko Un ini juga menyediakan roti yang resepnya juga tidak berubah sejak dulu. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati sajian masakan Eropa seperti steak. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang oleh-oleh, Toko Un juga menyediakan beberapa camilan yang bisa dibawa pulang. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.